Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Lur. Masih bersama channel saya Budi Tukang Nimpal dan Ngarit. Untuk video kali ini saya menayangkan video sapi-sapi PO yang lagi dikendarai. Dan kebetulan ini ada sapi-sapi PO dari Setia Farm milik Mas Hermawan, Lur. Dan untuk teman-teman pengendara sapi ini diberi julukan bajingan, Lur. Bukan bajingan yang dalam arti negatif ya, Lur, tapi bajingan ini adalah julukan bagi joki atau penunggang sapi, Lur. Dan bagi teman-teman jangan lupa subscribe, like dan komen, kalau bisa dibantu share juga biar channel saya semakin berkembang, biar semakin semangat buat bikin video-video selanjutnya. Ikuti terus videonya, Lur. Ganteng sekali, Lur, untuk sapinya. Gagah. Ini untuk sapi-sapi agar bisa dikendarai seperti ini itu perlu latihan khusus, Lur. Oke, Lur, itu Mas Hermawan lagi selfie mungkin atau bikin video buat channelnya, karena Mas Hermawan juga punya channel YouTube. Dan ini ada sapi yang mau dibawa pulang setelah kontes, Lur. Ada sapi-sapi PO milik Pak Guntur. Itu tadi sapi PO yang naik ke truk itu sapi-sapi PO milik Pak Guntur, Lur. Sapinya ciamik sekali, Lur. Bisa berjejer rapi dengan tenang di kerumunan orang-orang sebanyak ini, Lur. Mantap sekali. Kita tunggu untuk sapinya datang ke depan panggung untuk nyawer, soalnya ada orkes dangdut, Lur, di depan panggung. Oke, Lur, ini sapi-sapinya sudah berada di depan panggung, sudah pada berjejer rapi di depan panggung, Lur. Dan untuk nyanyiannya emang sengaja saya hilangkan, Lur, suaranya, karena nanti menyangkut dengan pengiklanan, jadi nanti nggak dapat bayaran, Lur. Galau nanti saya, Lur, kalau nggak dapat bayaran. Jadi untuk wah, megal-megal. Oke, Lur, ini sapinya nggak mau kalah sama orangnya, juga ikut nyawer, Lur, sapinya, Lur. U a u i. Wih, asik-asik. Ser, mantap, Lur.
Goyang terus lor pokoknya. Dan di belakang masih pada muat sapi lor buat persiapan pulang ke rumah masing-masing. Wih, goyang lur sapinya, muter parade muter. Gantian nyawer. Sapinya pada pergantian nyawer. Digoyang, digoyang. Bagi teman-teman yang penghobi sapi-sapi PO, disarankan untuk main ke kandang Mas Hermawan. Wih, itu adik kecilnya juga naik lor. Wih, untuk sapinya ini bagus sekali lor. Udah jinak. Butuh perjuangan ekstra lor buat melatih sapi-sapi seperti ini biar jinak, biar mau dikendarai. Wih, tinggal di itu di pecet-pecet sama kakinya lor, kok mau jalan lor. Wah, ada truk datang lor. Wah, mau kemana ini lor sapi-sapinya lor? Waduh, duh. Mau kembali lagi kayaknya lor sapi-sapinya. Wih, mantap sekali lor. Yang sering naik ninja mah kalah lor sama yang naik sapi ini lor. Mantep naik sapinya kayaknya lor. Ada sensasi tersendiri. Ini ada teman-teman tukang nipal dan ngaret dari Pati. Ini ada si Bimo milik Pak Musrikan yang kemarin dapat juara 8 kalau nggak salah lor. Nah, ini ada Mas Pipit dari Boyolali. Mas Pipit nggak ketinggalan juga buat ngikutin sapinya ke kontes. Dan ini untuk suasana kontesnya lor, masih banyak sapi yang belum pulang lor. Sapi-sapi PO-nya masih berjejer rapi. Super-super lor sapinya lor. Mantap. Dulu di tempat saya itu banyak yang piara sapi PO seperti ini lor, tapi sekarang itu udah mulai jarang dan banyak yang beralih ke sapi-sapi jenis terutama yang limousin dan simetal lor. Dan untuk sekarang kebanyakan sapi pegon yang sudah persilangan antara sapi-sapi Jawa dan sapi-sapi jenis. Jadi untuk sapi-sapi PO-nya sudah mulai tergusur lor untuk di daerah saya, Pati khususnya. Karena untuk perkembangan berat badannya itu kalah sama yang sapi-sapi jenis lor. Oke lor, sekian dulu buat video kali ini. Terima kasih sudah menyaksikan. Jangan lupa tonton video berikutnya, yaitu video penyurveian sapi bakalan dengan Mas Imam Samudra. Nemenin Mas Imam Samudra survei bakalan di kandang sapi milik tetangga saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saatnya yang muda yang berkarya. Salam dari Pati Lor.